Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Custom Culture Kaos Pekerja. Dan di video kali ini saya sedang berada di sirkuit Sonorejo dan kita sedang berada di paddock untuk kita akan dirty custom motorcycle di acaranya Kikteng Leng Motor Kuliner. Dan kita akan spill sedikit bagaimana suasana di paddock. Ini cuacanya panas tapi hujan. Joko kan ngombe es lho. Kesehatane pilek. Kamu itu joki. Ya, ini suasana di paddock teman-teman. Iya. Ini ada rival dari Jogja. Tapi kita beda kelas ya. Sari utamain. Rival. Jadi payung naliko ulala. Ini tim Hurina Boyolali. Di sana ada Mas Wendy with Bike Custom. Di Yogyakarta, Street Cup Yogyakarta ya Mas. RR 28. Oke, seperti apa keseruannya? Jangan lupa stay tune terus di Custom Culture Kaos Pekerja. Oke, ini dia nomor sudah terpasang. Kita mendapatkan nomor 66. Ya, ini mekanik dari Queen Rebel Motorcycle. Ya, ini udah senior jadi tidak terjun ke lintasan, cukup memantau saja dan ngasih masukan. Dan ini jokinya, joki dari Queen Rebel Motorcycle. Ini ikut kelas mini tapi badannya besar. Mau ngerti nggak sih aku seumur ya kan mayung ini nggak setat. Lihat mayung beda. Ambil juga. Sembari. Ini barusan cuaca gerimis. Ini sambutan dari yang maha kuasa. Iya. Biar kita sedikit lebih adem karena cuacanya panas banget. Kamera rolling action. Bagian terpenting dari sebuah balapan adalah sarapan. Ya, ini tadi kita sudah sarapan, masih perut. Teh panas. Jangan minum es karena es sangat tidak baik untuk kondisi tubuh Anda di cuaca panas seperti ini. Dan kita di sini sudah bersama teman-teman di Mobil Ras Custom. Ini Ungaran ya, Pak? Bandungan. Kalau saya ngayu. Ikut berapa sesi, Pak? Satu kali sesi. Mesin tegak. Lelah kita mesin tidur. Bawa Harley dari sono malaria. Orang yang sering malaria. Kebetulan kita bersama mekanik andal ada Supri jadi racing team. Oke, Supri jadi racing team. Dan ini yang tengah. Perkenalkan diri. Jadi apa mas? Neng beli ras custom jadi apa? Jadi payung nalika udah netak. Ya, ini adalah fiturnya dari beli ras custom dari Mas Bagas. Sebenarnya saya setelah servis mesin kubinya Hidra. Oke. Cuman yang servis. Full servis ya, Pak? Soft time bisa. Bisa, tapi kasih yang hijau-hijau itu ya. Hei, sampai ketemu di lintasan. Kita akan perlihatkan mereka nomor punggung saya. Oke teman-teman, ini acaranya sudah dimulai dan ramai banget. Kita akan menuju ke paddock dulu ke, karena tadi sudah sarapan. Di sini juga ada yang pakai kostum Gatot Kaca teman-teman. Sepertinya ini yang akan menang nanti ya. Ya, ini dia kalau suasana di paddock sangat ramai dan gayeng banget teman-teman. Hari ini aku tuh, aku sih, aku sih.
Oh, kabeh kok nyoba. Oh, iki mesti tidur. Ya, iki mesti tidur kabeh. Sing minion kelelep yo sawu. Angel eh. Angel bali wae. Supra. Oh, iya. Apa ya? Karisma nara Supra gitu. Keras custom. Menuju rapi lagi. Ijal tombok bro, ijal tombok. Iya tenang. Nafsu ya. Alat-alat ini kau. Masuk ke babak penyisian nih. Hei, dar, ngombe sih. Tunggeng, diombe ini sih. Ya. Kalau tetan mau hutan, wey. Betul. Kami nyetuk wey, mari. Oh, di ruang ya, mas. Di ruang ya. Saya obay. Bahan bakar yang menyenangkan nih. Kote tak mau dan bikin sepeda Mario dan. Sekali lagi persiapan masih tegak karena ini masih tegak. Yeah.
Satu buah Akidro.